seperti Nabi yang saya hormati. Adapun dasar permasalahan yang dihadapi oleh para pengrajin kita, mungkin kalau dari sisi kualitas anyaman kita tidak kalah saing dengan daerah lain. Cuma ini menjadi masalah sekarang mungkin dalam bentuk desain produk yang perlu kita kembangkan. Dan kami juga dalam pelatihan ini, kami bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi Jambi, dalam hal ini tim daya saing, terus berupaya bagaimana kita meningkatkan produk-produk olahan dari bambu ini bisa mampu dan berdaya saing dalam upaya kita menunjukkan Jambi Tuntas 2021. Untuk pengawasannya itu kayak gimana? Kalau dari sisi pengawasan produk ini, kita memang sampai saat ini memang belum ada. Kita hanya berupaya menciptakan produk-produk kita ini nantinya mampu bersaing di pasar regional, paling tidak ataupun pasar lokal yang ada di Provinsi Jambi. Di samping itu juga kita mengikutkan para pengrajin ini dalam event-event nasional dalam bentuk promosi maupun pameran-pameran tingkat daerah.